Baik, kalau ada orang melakukan riya. Ada orang melakukan riya. Melakukan ibadah dengan riya. Maka bagaimana hukumnya kita tinjau? Kalau riya tersebut muncul sejak awal dia ingin sholat, kemudian muncul sejak awal, maka para ulama sepakat sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena sejak awal dia sholat bukan karena Allah, tapi ingin dipuji. Sholatnya tidak diterima. Sepakat para ulama. Ini kondisi pertama. Jadi riya telah menempel amalannya sejak awal. Kondisi kedua, waktu dia hendak sholat, dia ikhlas. Kemudian di tengah-tengah sholatnya, dia riya. Tahu-tahu dia lagi sholat, ikhlas, tahu-tahu ada yang datang, dia dengar, oh orang itu dia tahu, orang itu orang bupati kek atau apa kek, maka dia pun bagus-baguskan sholatnya. Karena ingin dipuji. Tapi riaknya muncul di tengah-tengah. Kalau dia tolak riak tersebut, dia bilang, oh ini enggak boleh, ini hukumnya haram. Kemudian astagfirullah, kemudian dilawan-lawan, akhirnya dia ikhlas kembali. Kalau dia bisa tolak, dia bisa buang riak tersebut, maka selamat. Ini bisa menipu, ini sekedar contoh sholat. Bisa dalam ceramah pun, orang mau ceramah ikhlas. Tahu-tahu di tengah jalan, ada orang kaya masuk, ada siapa masuk, dia jadi bagus-baguskan ceramahnya. Jadi enggak ikhlas tengah jalan. Jadi, kalau dia berhasil menolak, maka sepakat ulama, ibadahnya selamat. Justru waktu dia tolak itu dapat pahala juga, karena berusaha melawan apa? Kesyirikan. Bentuk ketiga, riaknya